Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Kita kembali lagi ya panen lagi hari ini. Walaupun sedang hujan, tapi harus tetap semangat kerjanya. Oke, langsung saja. Ini adalah pokok pertama, ya masih kecil ya, sawit muda TBM ya. Buahnya lumayan ya, meskipun masih sangat kecil, tapi wah mantap lah. Oke, sudah jatuh. Ini yang kedua. Ternyata ada dua. Ya. Ini buahnya keliling ya, teman-teman ya. Oke, bosku. Ini dia. Oke, jatuh. Mantap. Ini kita panen di lahan ini kurang lebih 1 hektar ya, bosku ya. Wah, ternyata ada 3 ya. Ini ada 1. Di lahan ini luasnya kurang lebih 1 hektar ya. Ini hanya beberapa, mungkin sekitar setengah jam saja ya. Kalau tidak ada kendala. Ternyata ada 3 janjang ya, kecil-kecil cabai rawit. Tapi buahnya keliling ya, teman-temanku ya, coba lihat. Nah. Lumayan lah. Oke, kita lanjut pokok yang kedua. Nah, ini adalah pokok yang kedua, juga sawit pokok pendek TBM ya, tapi nampaknya belum ada yang masak ya. Ini saya ragu ini nanti jadi jantan. Tapi semoga tidak, karena coba teman-temanku yang mohon para suhu-suhu sawit ya, kasih masukannya kenapa buah sawitnya bisa seperti ini ya. Jadi ini saya lihat ciri-ciri jantan ya. Ya. Seperti ini ya. Beda yang pokok sebelumnya. Jadi ini sawitnya ada yang masih kecil. Nah, ini yang belakangan ya, kita tanam dari pinggir. Nah, ini yang rata-rata pokoknya seperti ini ya, tingginya ya. Oke, kita lanjut. Let's go. Lanjut pokok yang ketiga. Masih hujan ya. Semangat ya, tetap semangat. Oke. Mantap bosku. Ini buahnya sudah jatuh. Kita lagi secara spesial. Ini kita lagi panen tapi turun hujan. Senang. Ini jatuhnya sudah. Karena masih diam pak. Jadi serap 20 nya. Serap kita. Hujan. Tunggu hujannya reda baru lanjut. Ada satu tanda bosku ya. Diam pak. Oke. Eksekusi. Yang namanya Pak Tarno ya. Pak Tarno tukang panen. Mantap. Wah.
sih. Lumayan bosku ya. Ada tersembunyi. Segini bosku ya, besar babon mantap. Lumayan besar ya, pohon kecil tapi buah yang sangat besar. Wah, sudah jatuh gitu. Terjepit ya guys ya. Wah, yang mati kita turun lagi. Wah, bosku sedikit lagi bosku. Wah, sudah jatuh ya. Ya, kurang lebih 1 ton ya teman-teman ya. Panen di musim hujan ya, hujan-hujan ya. Oke bosku, nah, sekarang kita tunggu mobil dulu mau diangkut. Lahan 1 hektar ya, ini kurang lebih 1 hektar ya, ini hasilnya ya. Lumayan guys, lumayan.